Siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke babak SMA. SMA. Seleksi menuju akhir. Oke. Ya. Ya, di babak SMA kita, di babak SMA ini kita bermain apa, Aldi? Kita akan bermain tebak-tebak huruf. Ejakata ya. Diejakan. Iya. Oke, gimana? Tim B udah siap? Siap. Oke. Okay. Fokus, konsentrasi, yeah. Jangan sampai salah ya. Oke, okay, ejakata pertama adalah... desentralisasi. Ya, dimulai dari sekarang. D. Ya. E. Ya. S. Ya. E. Ya. E. Ya. L. Eh, salah. Harusnya tadi E. E. N. Iya. Desen. Desen ya. Gak apa-apa, masih ada. Implementasi. Dimulai dari sekarang. I. Ya. M. Ya. P. Ya. L. Ya. T. Salah. Harusnya. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Tenang, masih ada satu kali kesempatan. Ayo. Semangat. Ejakata ketiga adalah. Megalitikum. Satu. Dimulai dari sekarang. M. Ya. E. Ya. G. Ya. Eh! Ah! 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 Oke, lalu silakan kembali ke tempat. Iya, silakan. Iya. Silakan maju. Silakan. Mega. Emang lu susah. Sudah siap? Siap! Oke. Ejakata pertama adalah... fermentasi. Dimulai dari darah. F. Mundur boleh? E. R. Ya. M. Ya. E. N. Ya. T. Ya. A. Ya. S. Ya. Ya, Dara bilang stop. Stop. Yeah. Okay. Bismillah. Silakan Angel. Untuk ejakata kedua. Ya. Adalah informatika. Dimulai dari Dara, silakan. I. N. F, O, M, A, Teto, harusnya R. Yang penting udah punya satu. Harusnya R. Gak apa-apa. Ya. Sekali lagi, ayo sekali lagi. Masih ada kesempatan berikutnya ya. Ayo guys, semangat. Iya. Konsentrasi. Ya, ejakata ketiga. Ya. Adalah. Paleolitikum. Dimulai dari darah. Ya. A. Ya. L. Ya. E. Ya. L. Ah. Yang penting mau satu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat ya skor sementara ya. Untuk tim A dan tim B, skornya adalah tim A 100. 100. Dan tim B mendapatkan nilai 0. Memutar digit ya. Putaran bonus okay. Ya. Dikira-kira Didi berhasil mendapatkan berapa ya? Langsung aja diputar. Silakan Mas Didi. Bismillah. 5 juta. Putarannya sangat imut banget ya. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. Iya. Mas Didi mendapatkan 5 juta tapi nolnya hilang satu ya. Gak apa-apa. Seperti biasa kita sudah ada di babak SMA dan itu tandanya kita mesti kalkulasi ya. Dari kalkulasi nilai. Betul. Dari tim A dan tim B. Dari SD, SMP, sampai SMA. Sampai kira-kira skor siapa yang paling besar? Karena skor yang paling besar dialah yang berhak masuk ke babak sidak yaitu sidang akhir. Oke, langsung saja kita cek skornya. Tim A mendapatkan 200 dan tim B 400. Tim B berhasil maju di sidang. Bisa, iya. Bisa.
milih siapa untuk timnya maju ke babak sidak? Berapa orang? Yang pintar. Kira-kira yang pintar yang sama ya. Dari mukanya dilihat kira-kira siapa yang nilainya enggak pernah ada merah. Maskin. Tapi dari tampangnya bandel loh. Biasanya yang kelihatan bandel belum tentu bandel. Oh, benar banget. Iya. Oke, baiklah, Mita sudah memilih Maskin untuk menjadi partner dia masuk di babak sidak. Betul. Kalau gitu kira-kira apakah mereka berhasil mendapatkan 15 juta rupiah? Jangan kemana-mana. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara.